agak mengejutkan bila anda turut berlatih bersama KL sebab anda merupakan satu produk ataupun satu bakat daripada pasukan Terengganu FC. Jadi kenapa agaknya keluar menyertai pasukan keluar daripada Terengganu dan menyertai pasukan KL? Saya nak cari angin baru orang kata. Saya duduk lama dengan Terengganu. Jadi Terengganu pun dia ada projek dia sendiri. Dia nak terapkan generasi orang muda. Jadi saya pun dah kalau dia buat satu macam duduk sana buat apa kan? Jadi saya dapat dapatkan agent, dia carikan saya tim dan dapatkan tim saya dari KL ni. Boleh kita cerita sikit tentang apa yang menarik anda untuk menyertai pasukan Kuala Lumpur? Dan yang kedua, persaingan di position centre back tu agak besar dengan pemain-pemain otai seperti Cukur Adan juga berada di sana. Jadi bagaimana anda lihat peluang untuk beraksi secara konsisten dalam kesebelasan pertama? Ya, pada asalnya Stanley ada call saya. Dia cakap pasal tim KL macam mana, projek dia. So, tak menghairankan saya. Lagipun saya tahu posisi saya agak sukar dengan ketibaan Irfan pun datang balik serta Syukur Adan sekali ada. Jadi tak apalah, kita kata kita bersaing dengan cara baik, dengan cara sihat. Lagipun saya boleh timbul ilmu yang baik daripada Syukur Adan dengan Irfan Zakaria. Itu je lah. Tahun lepas ataupun tahun sebelum tu anda ada mengalami kecederaan ACL? Saya 2 tahun lepas saya ada ACL, and then tahun lepas 2 tahun lepas 3 tahun lepas saya ACL, 2 tahun lepas saya fibula fracture patah. So macam mana untuk pastikan tahun ini anda sempat beraksi yang masa Liga kembali bersambung itu? Itu tidak, ataupun ini akan menjadi first game anda? Saya harap macam itulah. So apa harapan anda untuk game pertama ni selepas mengalami kecelakaan dalam career lah orang kata? Saya tak tahu, benda tu agak buruk bagi saya, tapi saya mengharapkan coach dapat tengok dan dapat bagi saya peluang untuk saya bermain di tahun ni dengan cakap apa? Dengan sedaya upaya saya, dengan ketegasan yang saya ada, yang saya boleh buktikan saya boleh main lagi. Zamir, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu dua minggu ni hangat untuk pasukan KL bagi posisi penjaga gol. Tapi kita dengar juga reaksi Zamir berkenaan dengan isu tu. Tapi secara sejujurnya lah, Zamir melihat situasi Zamir sekarang ni bagaimana untuk beraksi terutamanya, dan juga melihat peluang terus berada dalam first 11 memandangkan Zamir tahun lepas beraksi semua perlawanan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, saya dah cakap sebelum ni, itu bagi saya secara personally memang saya ada target saya sendiri. Iaitu memang tahun lepas tu kita dalam tim tu diberi target untuk naik ke Liga Super. Alhamdulillah kita dapat capai target tu. Dan untuk secara peribadi pula, untuk this year pula untuk Liga Super ni, selain daripada untuk mencapai target dengan tim, saya juga ada matlamat saya untuk kembali kepada national team. So itu yang saya bukan start daripada tahun ni sajalah. So maknanya daripada tahun lepas tu bila kita dah capai sesuatu tu, so kita akan pergi ke target yang lebih besar dan realistik. So itu adalah target secara personal saya. Dengan apa yang jadi sekarang ni, saya rasa tu satu kompetitor yang baik untuk saya untuk sentiasa waspada lah orang kata. Waspada dengan tak mudah untuk leka, walaupun kita berada dalam keadaan yang berjaya ataupun sebaliknya, kita sentiasa ada kompetitor yang baik. Bukan saya kata sebelum ni tak baik, cumanya dengan kedatangan yang kita cakap sebelum ni, memang jaranglah ada keeper import yang datang dekat Liga Malaysia ni, cuma ada 1-2 team dan yang lama-lama punya. So itu mungkin expectation orang tu lebih mungkin yang ni akan lebih baik untuk posisi penjaga gol. So bagi saya pula itu ada satu benda yang bagus untuk saya, tak perlu pun saya nak buktikan apa-apa sebenarnya. Cumanya saya nak dapatkan kepercayaan orang. So apa yang saya cuba sampaikan atau apa yang saya cuba kerjakan dengan kerja keras, training, latihan dengan perlawanan, insyaAllah saya akan cuba buktikan yang saya masih boleh jadi yang pertama kat sini.
dan kembali kepada national team, insyaAllah. And Zami juga dulu bila masuk as a goalkeeper in the agency, awal-awal tu potensi yang besar, tapi ada juga mengalami sedikit isu dari segi kecederaan. Ah, ya. Yeah. Berapa kelab. Boleh kita kata sekarang ni Zamir berada dalam tahap terbaik dalam kerjaya? Kita tak boleh cakap untuk diri kita sendiri. Itu penilaian orang yang melihatnya. Ha, tapi bagi saya, saya pernah berada dekat satu situasi yang saya berada dekat national team. Dan waktu national team juga, masa itu saya dapat injury masa 2015 tu. Dan struggle untuk saya naik balik dengan banyaklah cerita yang struggle-nya macam mana saya nak naik balik ke sampai tahap sekarang ni. Alhamdulillah, sekarang ni nak kata establish tu on the way lah, insyaAllah. Ha, cuma the next step tu, of course, untuk national team lah. Reason utama pasukan itu mengambil penjaga gol import sebab football modern, eh? Main bola guna kaki. Sebenarnya goalkeeper tempatan ini bagaimana dari segi kemahiran dia? Pandangan anda sendiri? Buat football tu. Mungkin sekarang ni, tapi memang overall model football ni memang kita sebagai penjaga gol pun dah diterapkan untuk bermain dengan bola kaki. Cumanya mungkin persepsi orang tu terhadap lokal punya keeper, wallahualam kita tak tahu. Tapi dekat Malaysia sendiri memang kita dah diterapkan untuk permainan dengan kaki lah. So saya rasa tak ada isu. Mungkin level untuk bermain dengan kaki tu kita tak tahu macam mana differentnya kita dengan import. So itu saja. Tapi daripada segi macam mana kita nak diterapkan dengan permainan yang modern football tu, kita dah jalani latihan-latihan tu dan difahamkan dengan benda-benda tu lah. Pasti aku yakin lah Zamir Selamat takkan buat macam Alisson buat untuk Liverpool lah. Itu aku yakin. Isu kan dengan Liverpool? Tak ada masalah dengan Liverpool, hanya cuma cerita je lah.